Semua orang banyak nasihatin saya, jangan-jangan, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Saya, orang diem itu lebih pecat daripada orang yang bicara. Orang mungkin mengatakan saya. Mencicapi. Ausen, lu lucu, lu tahu apa yang buat lu lucu? Nih di sini, dar ya, dar sen. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurali sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijannabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten, gue tetap ngingetin tanggal 13 Januari kita akan ada aksi damai. Kita akan demo ke Kemenkes, Kemenkumham, dan KPK. Agenda kita tetap ya di Kemenkes, kita mau minta kejelasan informasi tentang pandemi ini, adu data ya, apa yang kita yakini. Kita tetap akan menyuarakan stop mandatory, okay? Stop pemaksaan ya. Di Indonesia ini kan sering itu ya, kalau ada masalah ini supaya ngilangin, ditutup masalah ini. Nah, kita tetap fokus juga di stop mandatory, selain masalah-masalah lain yang kita angkat juga ya, karena memang masalahnya banyak banget ini buat bangsa Indonesia nih. Nah, sekarang masuk kita ke konten. Di Twitter ya, ada yang populer sekarang, yang lagi trending. Salah satu yang lagi trending di Twitter adalah, luar biasa, kalian udah baca judulnya sih, lupa gue ya. Ini ada, Aku Padamu Jokowi. Nah, nih, populer di Indonesia, luar biasa loh Pak Jokowi. Makasih loh Pak Jokowi. Aku Padamu Pak Jokowi. Nih, lihat ya. Ini Twitter ini kan netizen. Cuman di Twitter itu netizen itu ada netizen real, ada netizen fake, ada netizen rame, ada netizen sepi. Ya. Nah, kita sekarang coba lihat ini. Yang Aku Padamu Jokowi ini kalau gue jadi Pak Jokowi malu. Serius. Kalau gue ya, karena ini perlu diingatkan ini Pak, yang nge-tweet ini Pak. Kenapa? Ini jadi populer di Indonesia, tapi begitu dicek, coba lihat ya. Ini seperti contohnya ini, Nazulri, Fahri Nazul, dukung terus kinerja Kejari tangani korupsi. Aku Padamu Jokowi, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-retweet, nggak ada yang komen. Penyelesaian kasus HAM berat, Aku Padamu Jokowi. Nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-retweet, nggak ada yang komen. Kong Nung, Presiden Jokowi cabut ribuan izin usaha lahan tak produktif. Kadin, sesuai prinsip, Aku Padamu Jokowi. Kita lihat, satu like. Hah? Ya, satu like. Kong Nung, dukung kinerja Kejati. Ini udah 20 menit ya. Dukung kinerja Kejari Kota Kediri, tangani kasus korupsi LM di Doarjo, beli aplikasi Aku Padamu Jokowi, satu like. Ini beneran apa ya, bercanda aja netizen ini, jangan satu orang banyak akun, aduh gimana, kongnung terus loh ini, aduh. Vaksin nasi anak usia 6-9 tahun digerobokan disambut antusias, Aku Padamu Jokowi, satu like. Kok lucu ya? Ini dari Afia Kamila. Apa yang akan diperoleh? Aku Padamu Jokowi, Alker Gikribo Mualaf Unpar. Keadilan dikebiri. 3 like. Aku Padamu Jokowi dari Mustafa Somad. Panglima X OPM Gubernur Papua diminta mundur dari jabatannya. 58 like. Nah, ini mending.
58 like. TNI Polri rampungkan pembangunan 2 jembatan di Maibrat yang dirusak KST Papua. Nih. 40 like. Alhamdulillah. Lumayan loh 40 like itu. Kira. Yang rutin 6. Ya. 1 jam. Presiden Jokowi cabut ribuan izin usaha lahan tak produktif dari Berita New. Aku padamu Jokowi. 25 like. Nih. Health protocols and vaccination are proven to save lives from COVID-19. Wah, iya kah? Hah? Ini Nira kagak nyambung nih. Ya, health protocol, protokol kesehatan dan vaksinasi adalah terbukti menyelamatkan hidup. Wah, ngabur ini masa sih? Iya kah? Tapi, di sini fotonya Pak Andika. Pola penanganan KST di Papua harus diubah dengan tidak lagi mengedepankan upaya represif. 16 like. Jalan-jalan sambil jajan, beli jualan rakyat sendiri, ini baru pemimpin. Aku padamu Pak Jokowi, aku padamu Jokowi. 36 7 retweet. Meningkat signifikan laba BUMN tembus 61 triliun dari 30 like. Aku padamu Jokowi, Papua aku dilanjar banjir tapi gubernur Papua pergi liburan ke luar negeri. 20 like. Nih serius nih, ini sebenarnya kalau ini memang buzzer, mestinya dikoordinir yang baik dong. Jadi kan nggak malu presiden kita, ya kan? Ini koordinatornya gimana sih? Koordinatornya gimana sih? Coba kita lihat, nih ya, yang populer di Indonesia ada Kribo, ada Aku Padamu Jokowi, ada Keadilan di Kebiri. Kita pilih yang mana nih? Coba kita lihat Keadilan di Kebiri dulu. Kita lihat, mudah-mudahan, nah. Nih, dari Kela, gara-gara toitan ini, gerombolan kolam butek keluar dari akun wow, akun pinjang, bahkan akun ngesot pun dikeluarin, nyerangnya pakai narasi kopas akun buzzer. Oh, kopas akun buzzer. Nah, nih, 17 like. Tentang si Kribo. Ini Keadilan di Kebiri, kapan Mabes Polri menangkap orang-orang sadis pembantai M50? 18 like, 8 retweet. Bang Zul, apakah jadinya kalau sampai Keadilan di Kebiri? Ontong sampai orang-orang pada jengah pada keadaan yang penuh drama serta kebohongan. Benci boleh, tidak suka silakan. Namun sebagai aparat penegak hukum, mestinya pada punya profesionalisme kerja. Kawan pun kalau salah tetap kudu dihukum. Berani proses copot jabatan manusia kebal hukum di Ruwet Nesia. 51 like, 25 retweet, 5 komentar. Ya kalian nilai sendiri dah ya. Di negeri ini, keadilan dikebiri. Kenapa demikian? Kritik keras menyuarakan kebenaran, mengurangi kezaliman, dan mengarahkan kebaikan sekaligus ceramah sesuai syariat. Dibilang menista dan diproses langsung. Namun yang real menista dan bikin gaduh dibiarkan. Nah, nih. Wow. Nah, ini ada Miss Koral. Coba lihat Miss Koral ini gimana ya? 831 like. Terus coba kita lihat Kribo. Kribo ada juga ya. Sedikit spill tentang Kribo. Oh gitu. 1200 like. Tantangan kedua Zen Kribo Azegap. Ditunggu. 519 like. Nah ini coba habis sih katanya Umar nih. Bentar mas. Dan. Yang itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Habib Rizik Sihab tidaklah Islam. Saya minta kepada Antum untuk duduk bareng bersama kita. Mari kita tunjukkan Antum yang tidak Islami. Atau Habib Rizik Sihab yang tidak Islam. Jangan-jangan Antum tidak paham Islam. Tapi saya tahu tentang Islam. Takbir.
Allahu Akbar. Nah, sampai di sini paham kan? Nih si Kela. 514. Wow, gua termasuk yang nge-like. Oh, ternyata di negeri gua doyan perempuan telanjang. Oh, iya. Oh, iya. Android Aga, ini dia di negeri gua yang dapat dibiwan kemarin. Padahal benci sama ulama kali dulu. Ternyata sekolah. Oh, 2000 like. 2001. Nih kalau sampai sana ini depan sampai keribu, jamin sama si keribu jadi lurus seperti habis rebonding. Wah, ini yang kemarin gue reaksi tuh. Iya. 248 like, gempar, munculnya sosok habis keribu. Jadi dia apaan yang gempar loh, sama aja dengan bazar rebelnya, hanya pedagang jual radikal-radikal. 887 like. Kenapa pada usia mikirin keribu, biarin aja keribu mau botak, gak usah dipikirin. Menak mikirin Ferdinand, nah ini baru gak ada kerjaan. Dari Nova Lazgab, 562 like. Wow. Wah, berarti kalau dari berita ini, ya, kita bisa bilang, Pak Jokowi, aku pada mau Jokowi kalah sama keribu nih. Keribu tapi keribu yang di... Ini kocak nih. Ini kayaknya perlu gua angkat nih memang nih. Ya, jadi itu ya guys ya. Antara aku padamu Jokowi ya sama keadilan di Kebiri ini ada aku padamu Jokowi itu tadi ada 5535 tweet tapi ya begitu paling banyak 80 like ya keadilan di Kebiri kurang lebih aja tapi keribu luar biasa ya keribu luar biasa keribu mengalahkan aku padamu Jokowi aduh oh ternyata di keribu ada tentang gue guys. Bentar. Kalian harus lihat ini. Bentar. Kalian harus lihat ini. Ada tentang gue. Bentar. Nih. Di mana ya? Oh ini. Ada tentang gue guys. Bentar gue pause dulu. Dia ngomong apaan nih? Ada foto gue di situ. Ada video gue. Kita lihat. Ngomong ada saya takut. Aduh. Oh. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Wow. Semua orang banyak nasihatin saya, jangan-jangan, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Saya, orang diem itu lebih pecat daripada orang yang bicara. Orang mungkin mengatakan saya. Mencicapi. Maaf, Zen. Lu lucu, lu tahu apa yang buat lu lucu. Nih, di sini. Bentar ya. Bentar, Zen. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Ini gua gak mau sebenarnya mau ngereaksin Zen ini ngakak mulu gua gak bisa serius coba lihat lagi ya. Nih. Takut. Aduh. Saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Yang edit siapa sih? Si yang di Zen gua ketawain mulu. Ketian si Zen. Iya, Zen. Oke. Serius. Zen, kalau emang lu berani, lu laki, lu merasa benar, kapan tentukan waktunya, di mana, kapan kita ketemu? Kapan dah? Gua tunggu, Zen. Lu ini gua udah gua laporin. Kita mau tanya nih polisi mau gimana? Jangan sampai akhirnya banyak orang nyari lu nih. Lu nantang-nantang tapi lu di deal enggak mau. Tuh tadi Omar udah nanya. Nih undangan dari gue nih. Kapan di mana sih? Kapan dan di mana gitu. Ada sohibak, ada temen ente satu, gua enggak buka nama, ngomong kapan mau enggak ada diskusi debat terbuka sama lu. Gua bilang mau, deal, terserah tentang apa aja di mana aja kapan dah. Deal. Ya udah enggak usah lama-lama. Tapi gua mau lihat lagi nih. Ini lucu banget anjir. Lu lihat ini ya. Nah, ngakak bareng kita. Saya takut aduh. Saya gadekin nyawa saya untuk negeri ini. Saya
saya agak deh ke negeri ini, yo. Yo. Jadi Zeno, gua tunggu Zeno ya. Gua tunggu kapan, di mana? Ngomong sok-sokan Habib Rizik enggak Islami lu. Iyalah omongan lu. Intinya konten gua kali ini adalah aku padamu Jokowi begitu tadi di Twitter. Keadilan Kebiri dan Kribo. Bo. Gua juga pernah Kribo. Tapi berat pala gue. Nah, itu buat buzzer-buzzernya Pak Jokowi ya, kalau memang itu buzzer mestinya dong ya dirapiin, jadi nggak malu. Masa kalah sama Kribo? Yaudah ya, di Twitter kalah sama Kribo tuh. Iya, yaudah begitu aja gue minta maaf kalau ada salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku, iya, digadekan, sok nasionalis lu, Zen. Sok nasionalis, ngerti nggak artinya nasionalis lu? Ngerti gak artinya Islami lu? Kapan lu belajar Islam? Duduk deh, jangan cuma asumsi begitu.